Gempa bumi berkekuatan 6 magnitudo mengguncang Provinsi Sichuan, Cina pada Kamis pagi. Detik-detik terjadinya gempa terekam dalam sejumlah video kamera pemantau yang terpasang di beberapa titik. Dalam sebuah rekaman video, gempa terlihat cukup kuat sehingga menyebabkan barang-barang berjatuhan dari rak sebuah supermarket. Pada video lainnya, terlihat kamera pemantau bergetar hebat di area parkir sebuah kompleks permukiman. Kamera pemantau di stasiun kereta bawah tanah juga bergetar dalam durasi yang cukup lama, dan gempa bumi menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan melukai 60 orang lainnya, 1 orang di antaranya luka dalam keadaan kritis. Selain itu, gempa memicu juga tingkat tanggap darurat tertinggi kedua. Epicenter gempa terletak pada 29,2 derajat bujur utara dan 105,34 derajat bujur timur. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km dan otoritas gempa Sichuan menyebutkan gempa bumi terjadi pada lokasi patahan gunung Huayi.